kondisi yang dapat menyebabkan pecah saraf di leher, yaitu kondisi yang dinamakan HNP atau herniated blood scoliosis. Pada kasus HNP terjadi penonjolan bantalan sendi yang mengakibatkan pecah saraf. Penanganan kasus HNP cervical tentunya harus kita usahakan secara konservatif atau tanpa operasi, dan meliputi obat-obatan, fisioterapi, akupuntur, dan lain sebagainya. Karena 80% kondisi HNP cervical dapat ditangani tanpa operasi. Namun, ada beberapa pasien yang akhirnya memerlukan operasi. Operasi pada kasus HNP tidak hanya berhormatnya. Pada prinsipnya, dapat dilakukan dari depan atau anterior, ataupun juga dapat dari belakang atau posterior. Salah satu teknik minimal invasif yang dapat dilakukan adalah apa yang disebut PDCV, percutaneous endoscopic cervical decompression. Pada teknik operasi ini hanya memerlukan incisi atau luka sayatan sekitar 6 mm dan dilakukan dengan bantuan alat endoskopi atau kamera sehingga saraf dapat terlihat dengan sangat jelas. Tindakan yang dilakukan hanyalah melebarkan jalan keluar saraf yang terjepit, yang dikenal dengan nama foraminotomi. Waktu operasi juga relatif singkat, sekitar 30 menit, dan dapat dilakukan dengan one day care surgery, sehingga operasinya aman dan pasien dapat cepat kembali beraktivitas seperti sedia kala.